Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang sudah tidak asing lagi, walaupun mungkin ada yang merasa asing. Yang jelas ini bukan orang asing. Yang jelas Indonesia. Dari Indonesia asli, produk Indonesia. Cintailah produk-produk dalam negeri. Apa kabar, Bogi? Sehat? Alhamdulillah, baik, Bang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke sini, sudah berkunjung ke gubuk kami yang apa adanya ini. Mudah-mudahan Bogi sekeluarga sehat walafiat, dan juga amin. Anak-anak sehat. Anak-anak sehat ya? Anak-anak alhamdulillah masih dalam ini kan. Ini yang mana nih? Alam ini. Alam apa namo ini? Di alam mentah-mentah. Bogi, apa kesibukan selama Ramadan nih? Kita fokus untuk ibadah dulu ya, Bang. Ibadah dulu. Jadi sebelum Ramadan ini ada ibadah? Ibadah juga. Cuma ini kita fokuskan untuk itu. Gitu. Oh, lebih fokus lagi. Lebih fokus lagi. Ya. Lebih khusyuk lagi. Nah, lebih fokus untuk memperbaiki diri lah. Lebih tepatnya. Menjadi buya ceramah situ sini nak. Itu juga, ngambil job itu juga. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti masuk kan multi talent gitu. Adalah. Mungkin enggak ada show atau apa misalnya enggak ada? Untuk minin enggak ada. Enggak ada ya. Ya karena di sebelum Ramadan ini Bogi juga sempat mengisi acara show, seperti ada acara pelantikan dulu kan. Nah, diduetkan dengan artis Lida. Atau mungkin di bulan Ramadan enggak ada hamberlek enggak ada ya? Enggak ada. Entah ada hamberlek atau apa sih. Belum, Bang. Numpang makan. Sepengetahuan saya ini Bogi orang yang pantang menyerah nampaknya. Kenapa saya katakan orang pantang menyerah? Karena sudah banyak kesuksesan-kesuksesan yang tertunda, tapi belum juga menyerah. Apa sebenarnya motivasi Bogi sehingga tidak mudah menyerah? Motivasinya ibu sama bapak dulu kan juga seniman gitu. Oh. Nah, juga seni kan, punya juga darah penyanyi seni, ya. Mungkin ibu dan bapak dulu penyanyi kampung mungkin kan. Kita naikkan lagi levelnya. Kayak penyanyi gitu. Desa. Kayak penyanyi bukan. Penyanyi nasional lah. Penyanyi nasional. Di samping hobi juga. Kalau boleh tahu Bogi ini sudah berapa kali mengalami sukses yang tertunda itu? Pertama audisi di Dandut Academy 3 kalau enggak salah. Tahun 2015. Di mana? Di Jakarta kemarin. Di Jakarta. Itu sudah masuk ke 1000 besar. Kalau masuk dia, ke 10 besar atau masuk ke 100 besar atau gimana tuh? Masuk God lah. Masuk God ya mesti. Di A3 dulu itu mungkin baru pengalaman pertama kan. Jadi baru sampai tahap 1 sudah ditendang keluar gitu sama gitu. Dulunya. Tahap 1 langsung tahap 1. Ditendang. Langsung ditendang keluar. Memang ditendangnya? Enggak. Gitu. Ya maksudnya itu ya mulai nyanyi udah keluar gitu ya. Wah, gitu. Menarik sekali. Menarik. Jadi di situ saya merasa tertantang gitu. Oh gitu. Nah, tertantang. Terus saya lanjutkan lagi di DA 4. Jadi dalam hati itu jangan main-main. Nah ini itu. Muda-muda aku ngabis jajan. Tidak ya sih. Itu masalah uang ya. Jadi pertama langsung ditendang. Yang kedua? Yang kedua kebetulan di A3 itu saya mengikuti apa maksud itu nih kau? Aku sama ini audisinya di Palembang kemarin. Kalau bahasa Indonesia itu saya sama. Saya sama ikut audisi di Palembang. Saya sama ikut di Palembang. Kebetulan 1, 2, 3 alhamdulillah lulus di audisi pertamanya di situ di Palembang. Palembang lolos terus audisi keduanya di Palembang juga. Lolos lagi terus ketiga lolos lagi terus ke Jakarta lagi. Seleksi terakhir itu masuk berapa besar kalau nggak salah 50-an lah, 50-an besar. Oh, masuk 50 besar. 50 besar terus diseleksi lagi sampai 35 besar tuh, Bang. Oh, gagal. Gagal lagi di situ. Oh, gagal pantohir. itu ada 4. Mungkin tingginya kurang enggak? Enggak tahu, Bang, mungkin yo. Ada satu gitu kinci itu kalau tinggi kurang boleh lapi yang kepeng bawa biar tambah. Oh. Itu biarlah penonton bercerita. Terakhir barusan KDI ya. Oh, KDI juga ikut. KDI juga ikut. Kebetulan. Ah, itu sampai di mana perjuangannya? Kebetulan kemarin bareng adik kan. Di Palembang. Adik dapat gedang atau adik gimana nih? Adik kandung. Oh, adik kandung. Terus? Kebetulan sama di Palembang juga. Oh, sama juga di Palembang. Sama juga di Palembang. Ya, juga sama ya. Sama juga. Akhirnya sampai tahap 3 juga tuh. Terus langsung ke Jakarta. Gagal juga.
masuk ke 35 besar juga? Belum. Baru masuk berapa besar lah, itu enggak tahu. Oh, masih banyak lah. Tapi sudah tahap 3. Tahap 3. Gagal KDI. Nah, baru menuju audisi juri artis gitu. Oh, juri artis gagal. Menuju juri artis gagal. Oh, menuju pas, juri artis. Ah, ya. Mungkin pas di pintu juri artis, dosir. Enggak tahu. Itu loh. Nah, terus yang terakhir? Itu yang terakhir. Nah, rencana kapan lagi nih? Rencananya belum tahu, Bang. Belum tahu, tapi masih ada niat. Niatnya kalau untuk saat ini belum. 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 Kenapa belum? Apa mau menyerah sampai di sini atau bagaimana? Kata pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, Bang. Pepatahnya sudah diganti. Oh, apa, Bang? Banyak jalan menuju Mekah. Nah, sama aja, Bang. Jadi bukan di situ situ baik kan jalan. Oh, gitu. Cari jalan lain ya. Kalau tidak bisa lewat jalan muko, lewat jalan belakang. Tidak bisa lewat pintu, masuk lewat jendela. Pokoknya tidak macet lah. Oh, gitu. Pokok tidak ada cerita macet. Setidak-tidaknya temboknya di... Temboknya kan, dihancur. Buka ya. Nah, jadi rencananya jalan lain itu kemana nih? Kalau tadi audisi, gagal. Lewat jalan mana lagi? YouTube sangat menjanjikan. Gitu. Oh, gitu. Ingin jadi YouTubers? Kira-kira gitu, Bang. Akunnya lah, Do. Sebutlah nama akunnya. Boleh, tak? Promosi sini, kan? Subscribe akun BOGIMUSIC. Bogi Musik. Gitu. Oh, Bogi Musik. Ya, music. Nah, kalau bahasa Inggrisnya music. Bogi Musik. Kalau boleh dengar sedikit suara Bogi. Aduh. Biar tertarik untuk subscribe-nya. Baru pertama kali kulihat dirimu hadir, rasa hati ini inginkan dirimu. Hati tenang mendengar suara indah menyapa, geloranya hati ini tak kusangka. Rasa ini tak tertahan, hati ini selalu untukmu. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Luar biasa. Suaranya masih kaku, Bang, udah malam. Energinya udah habis. Luar biasa kayaknya. Memang patut kita apresiasi. Mudah-mudahan sukses di YouTube-nya. Walaupun tidak jalan depan, lewat jalan belakang, lewat jalan samping, banyak jalan deh ya. Ya, itu untuk karirnya. Bagaimana dengan untuk kehidupan pribadinya? Juga tak setampan Nabi Yusuf, tapi aku akan berusaha untuk jadi.